masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita di dunia bahwasanya kita cinta kepada para salihin, cinta kepada para awliya, kita cinta kepada para ulama. Ya Rabbana, kumpulkan kami dengan para anbiya, kumpulkan kami dengan para ulama, kumpulkan kami dengan para syuhada, kumpulkan kami dengan para da'i ilallah yang mukhlisin, yang ikhlas, kumpulkan kami dengan guru kami Habib Munzir bin Fuad al-Musawa di dalam surga Engkau, di dalam firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Jadikan hati-hati ini bersih dari segala dosa, dan tidaklah bangkit kami dalam majlis ini melainkan Engkau telah hapus segala dosa kami. Ya Rabbana, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, dan dengan kasih sayang Engkau tidak akan, dan setelah Engkau datangkan kami dalam majlis ini kemudian Engkau bangkitkan kami, masih kami terlumuri dengan dosa, padahal Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Ya Rabbana ya Rahim, turunkan kasih sayangmu kepada kami di malam ini, dan jadikan hati-hati ini hidup di dunia dan bagaimana hidup di alamul akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Fagulu jami'an. Ya Allah, 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 uzkurni azkurkum, ingat aku dan sebut namaku, niscaya aku akan menyebut nama kalian, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingat aku jikala kalian dalam keadaan senang, maka aku akan mengingat kalian dalam keadaan susah. Ya Allah, 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 ya Allah. Rabbi, Engkau telah kumpulkan begitu banyak pencintamu dan pencinta nabimu di malam ini untuk Engkau muliakan dan untuk Engkau ampuni dosa mereka. Ya Rabbi, ampuni dosa kami dan bangkitkan kami dalam kemuliaan sampai kami wafat. Ya Allah, 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 ya Allah. Bergemuruh namamu disebutkan di banyak lisan, disebutkan dengan banyak lidah di malam ini oleh para pemuda pemudi pencinta Rasulmu yang agung, mengharapkan agar Engkau mengumpulkan mereka dengan Nabimu di yaumil qiyamah, mengharapkan agar mereka mendapat syafaat Nabimu di yaumil qiyamah. Ya Rabbi, dengarkan jeritan hati mereka di malam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh Engkaulah tempat mereka mengadu, dan Nabimu adalah satu-satunya wasilah terbesar untuk menggapai hajat mereka darimu. Dan Engkau memiliki gudang yang maha luas dan rahmat yang tidak pernah terbatas. Ya Rabbi, jangan sia-siakan kami di dunia wal akhirah. Ya Allah, 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 ya Allah. Engkau yang menghendaki kami hadir, Engkau yang menggerakkan langkah kami ini untuk melangkah ke dalam majelis mulia ini, untuk Engkau muliakan, untuk Engkau angkat derajat kami. Rabbi, Rabbi, guru-guru kami, dan ketika mereka hidup selalu memohon dan berdoa
bermunajat mengajarkan kami segala doa dan yang mulia kepadamu dan mengajarkan kami mengangkat tangan agar engkau rahimkan dan agar engkau kasihi kami di majlis dan sepulang dari majlis dan setiap detik dan nafas kami di alam dunia. Rabbi, bagaimana engkau dengar doa-doa mereka dan sekarang mereka telah wafat dan kami sekarang mengangkat tangan bermunajat kepadamu. Ya Allah, dengarkan munajat ini. Ya Allah, dengarkan jeritan hati ini. Rabbi, engkau Maha mendengar. Ya Allah, 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 ya Allah. Di antara yang hadir terpelilit dengan kesulitan ekonomi dan keluarga, di antara yang hadir terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan, ya Rabbi, engkau Maha penyayang. Ambil tangan mereka sehingga engkau keluarkan dari kegelapan, sehingga dan mereka tenggelam dalam cahayamu yang Maha mulia. Ambil tangan mereka sehingga mereka mulia, engkau muliakan di dunia sampai akhirat, sehingga engkau terus muliakan hari-hari mulia mereka. Ya Rabbi, kami dan mereka lemah. Ketika kami bertobat, terus lagi kami terjerumus dalam dosa. Tapi kami ingat kami mempunyai zat-Mu yang Maha mulia dan Maha pengampun. Rabbi, sertakan selalu dalam hari-hari kami pengampunan-Mu. Ya Allah, 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 ya Allah. Satukan jiwa-jiwa ini dengan guru kami di alam barzakh, Habib Munzir bin Fuad Al-Muzawad. Satukan keadaan kami dengan beliau di alam akhirah dalam kemuliaan. Ya Allah, 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 ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, ya Rab, mereka telah susah payah mengurus kami dari kecil. Mungkin di antara mereka di alam barzakh mereka dalam kesulitan di saat ini, terbelit dengan siksa-Mu. Ya Rabbi, dengan kemuliaan malam ini, ya Rab, dengan kemuliaan munajat di majlis ini, ya Allah, orang tua kami yang dalam kesusahan di alam barzakh mereka, singkapkan kesulitan mereka, ya Allah. Hindari mereka dari azab-Mu yang pedih, ya Allah. Lepaskan segala belenggu apa yang melilit dalam tubuh mereka di alam barzakh, di dalam leher mereka, dalam kaki dan tangan mereka. Rabbi, ya Allah, ya Rahman, sungguh kami cinta kepada mereka, orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kubur mereka robah nain riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surga. Sungguh mereka telah banyak budi mereka terhadap kami, ya Allah, 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 ya Allah. Jangan pisahkan kami di alam akhirat dengan Sayyidina Muhammad. Berikan kami di alam akhirat syafaat Sayyidina Muhammad. Rabbi, walaupun mata ini penuh dosa dan maksiat, tapi jangan kau haramkan di alamul akhirah untuk menatap wajah indah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau katakan di dalam Quran,
pagi. Fariqun fil jannah wa fariqun fil za'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di alam neraka. Ya Rabbi, kami tidak kuat dengan panas neraka-Mu, ya Rabb. Bagaimana kami kuat kalau neraka dunia-Mu sudah begitu panasnya dan terasa di dalam badan kami? Bagaimana dengan alam akhirat-Mu, dengan neraka jahanam-Mu? Ya Rabbi, tidak lain kami memohon memwafatkan kami dalam husnul khatimah dan kelompokkan kami di dalam surga-Mu, dalam kelompok orang yang Kau kasihi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara-saudara kami masih ada yang terjerumus di dalam narkoba, masih ada yang terbelit dengan dosa-dosa minuman keras. Ya Rabbi, mudahkan mereka untuk terbebas dari kehinaan itu. Berikan, ulurkan tangan-Mu dan ambil tangan mereka sehingga Engkau muliakan, sehingga Engkau hindari mereka dari kehinaan. Muliakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Rabbi, ini doa kami untuk saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan para syuhada dan para ulama hidup di alam kuburnya, dan beliau mendengar ketika kita munajat, dan beliau pun mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, diangkat derajat guru kita Al-Habib Al-Munzir bin Fuad Al-Musawa, dikumpulkan kita bersama mereka di alamul akhirah, dan semangat perjuangan kita untuk meneruskan perjuangan beliau. Semoga Allah Ta'ala terus hidupkan dalam hati kita, sehingga terus banyak jiwa-jiwa pemuda-pemudi yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masjidah. Ya Rabbana atrafna bi annana atrafna wa annana ashrafna. Ya Rabbana, ya Rabbana, bi annana
kepada para ulama dan para kiai yang hadir, para hadir, para tamu kita, khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Deden untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam sehat walafiat. Insyaallah di masa-masa yang akan datang kita akan berjumpa lagi di sini insyaallah subhanahu wa taala dalam kesempatan yang lain.